Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kabar duka datang dari dunia jurnalis Indonesia. Wartawati senior Herawati Diah Jumat subuh meninggal dunia lantaran sakit komplikasi yang dideritanya. Almarhumah disemayamkan di rumah duka Jalan Patra Kuningan 9 Setiabudi, Jakarta Selatan. Wartawan senior Herawati Diah yang juga merupakan mantan Menteri Penerangan era Soekarno subuh tadi menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Almarhumah diketahui meninggal akibat sakit komplikasi yang telah lama dideritanya. Almarhumah meninggalkan 3 orang anak dan belasan cucu. Almarhumah semasa hidupnya pernah mendirikan Harian Merdeka dan juga Indonesia Observer. Rencananya usai disolatkan, almarhumah akan dimakamkan keluarga di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta.